Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Ini lagi kita nak bersih ilmu sikit lah dengan kita punya pecinta-pecinta beta. Beta. So kita akan tunjukkan macam mana kita nak biarkan dia. Potong jenggen kan dia. Kawin. Kita perlukan biji macam ni. Daun pisang. Air natural. Induk lah. Okay. Right. Okay guys, lepas kita dah letak kotak dekat tempat yang sesuai, kita masukkan. Apa saudara ini? Daun pisang eh? Daun pisang. Yang daun pisang layu. Baik. Okay guys, saya masukkan air eh. Ni air. Ni air, saya masuk air mineral, air galian. Okay, atau kita boleh guna air hujan. Okay guys, nanti kenali mana jantan, baka, betina, saiz apa yang boleh sesuai kahwin dengan gender korang. Itu macam mana? Okay. Kita akan pilih baka, jantan, betina. Right. Okay, lepas air dah penuh dalam tangki tadi, luasan lebih kurang 3x2 lah. Okay, letak ni. Kedalaman dia lebih kurang 1 jari. Okay. So, ni baka yang kita akan kahwin kan. Dia, so korang tengok watching video ni, share. Besok dia dah berjaya, kita akan share lagi part 2 lah. Okay guys, ini kita masukkan yang betina dulu lah. Wah, ladies first korang panggil. Lepas dia mama, ladies first. And then the gentleman got steady. Selamat berlibur guys dalam ni. Okay. Ini sukses lah. Inilah jaya yang mudah. Untuk berikan kontrol makanan. Okay. Ini daun pisang ni untuk bagi makan dia. Rumbu makanan untuk anak-anak dia. So, kita perlukan ada plastik di atas. Plastik. Lepas tu ni plastik. Carilah plastik mana-mana dia. Pastikan plastik bersih. Kita letak kat sini dia terapung aja. That's all. Mana korang ni? Haa tu lah. Hijau ya. Selamat.